Kes yang kedua berkaitan dengan tangkapan Sisik Tenggiling, yang mana Sisik Tenggiling ini adalah barang terkawal di bawah CITES, iaitu pada 16 hari bulan November 2017 lebih kurang jam 3.30 petang, anggota kastam di Pusat Mail dan Korea KLIA telah menahan 5 kotak Sisik Tenggiling yang berat lebih kurang 125 kg dengan nilai lebih kurang 1.6 juta yang hendak diekspor ke Hong Kong, dan dagangan tersebut daripada Sabah dan Sarawak. Dan pada 17 hari bulan November 2017 jam lebih kurang 12 tengah hari, sejumlah 8 kotak lagi ditahan di Pusat Mail dan Korea dengan berat lebih kurang 211 kg dengan nilai lebih kurang 2.7 juta yang juga hendak diekspor ke Hong Kong dari Sabah dan Sarawak. Dua kes ini disiasat di bawah Seksyen 1351A Akta Kastam, iaitu mengekspor barang-barang larangan. Jika disabit kesalahan, boleh dihukum denda minimum 10 kali nilai atau maksimum 20 kali ganda dari nilai barangan yang disita, atau dipenjara tidak lebih dari 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan pada 24 November tahun 2017, juga dalam ops dagang yang kita laksanakan sekarang, anggota dan juga daripada CBM, Collaborated Border Management, yang juga menahan sebuah lori 5 tan juga di Gudang Pos Aviation FCZ, Free Commercial Zone, KLIA, dan hasil pemeriksaan didapati sebanyak 2.2 juta batang rokok yang bernilai lebih kurang 176,000 yang melibatkan cukai sebanyak 1.54 juta dan disyaki belum lulus kastam. Dan masa-masa tangkapan tiada dokumen pengikraran dikemukakan, dan dagangan tersebut disyaki juga telah ditahan dan dibawa balik untuk siasatan lanjut.